Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau kita mencermati Injil yang kita dengar saat-saat terakhir sebelum kenaikan Yesus, kita dapat menemukan bahwa Yesus itu sedang memformat para muridnya untuk membangun karakter pemberani. Yesus selalu menyampaikan hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang sangat menantang mereka dalam tugas kerasulan. Akan dibenci, akan tidak disukai. Bahkan dalam Injil hari ini Yesus bilang, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, memang kita kadang terkecoh dalam pemahaman bahwa berlaku jahat terhadap orang itu berbakti kepada Allah. Kita ingat tentu seperti orang-orang para teroris. Mereka pikir dengan membom atau membunuh sesama itu mereka berbakti kepada Allah. Ternyata kalau menurut Yesus itu karena mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Yesus. Sama juga dalam hidup kita. Kalau dalam teologi Katolik modern, itu membunuh itu sama artinya mengatai kasar orang-orang lain, berlaku jahat kepada orang lain. Itu definisi atau tafsiran pembunuhan menurut Yesus ketika menjelaskan 10 perintah Allah. Ketika dalam 10 perintah Allah Tuhan bilang jangan membunuh, dalam Injil Yesus bilang kamu mengata-ngatain kasar orang saja itu sudah pembunuhan, karena membunuh karakter dan juga membunuh kepribadian orang. Seringkali kita mengata-ngatain kasar orang dan berpikir bahwa itu adalah kebaktian kepada Allah. Ternyata tidak. Itu menurut Yesus. Tapi dia sudah mewanti para muridnya bahwa kalau kamu mengalami hal seperti itu, memang harus seperti itu. Kamu akan dikucilkan. Maka harus kuat. Kuatkan pribadimu, teguhkan imanmu. Teruslah bersaksi. Dan menurut Yesus dalam Injil yang telah kita dengar, ia mengatakan kepada para muridnya bahwa apabila janji Bapa terpenuhi, yaitu Roh kebenaran akan datang kepadamu, dia akan bersaksi tentang aku dan kamu juga harus bersaksi tentang aku dalam Roh kebenaran itu. Jadi untuk menjadi pemberani, untuk menjadi orang yang kuat tahan banting dan tahan uji dalam bersaksi tentang karya agung Allah atau mewartakan kerajaan Allah, itu butuh Roh Kudus yang melingkupi dan menjiwai. Tanpa itu pasti kita gampang
ciut, takut, apalagi kalau sudah diancam, lalu takut. Nah, roh kebenaran inilah yang bekerja dalam diri Paulus, Silas, dan teman-teman yang berkunjung dari tempat ke tempat, seperti ceritanya telah kita dengar dalam bacaan pertama. Jadi, bacaan pertama itu mengisahkan perjalanan para rasul untuk mewartakan Injil, dan ada banyak pengalaman menarik yang mereka jumpai. Salah satunya, ketika mereka menjumpai perempuan-perempuan yang sedang ngobrol di salah sebuah tempat, tempat doa orang Yahudi. Kan para ibu tahu di mana satu dua orang perempuan berkumpul, pasti di sana ada gosip biasanya. Walaupun tidak semua ibu-ibu suka gosip, tapi bisa dipastikan bahwa ketika mereka asik kumpul dengan ibu-ibu, Paulus dan teman-teman datang berbicara tentang Allah, itu tidak mungkin mereka suka dengar. Coba ibu-ibu lagi kumpul, tiba-tiba Pak Beni datang bicara tentang kitab suci, pasti mereka tidak mau dengar. Tapi satu-satunya ibu bernama Lydia, kok dia seperti langsung merasa tertarik untuk mendengar. Tapi ternyata memang dia mau mendengar. Bisa jadi kalau kita melihat sepintas, mungkin karena dia ngefans sama Paulus, kecantol sama Paulus, makanya dia pura-pura dengar. Kan memang kadang-kadang begitu. Kalau lihat pewarta dan penginjilnya mukanya agak lumayan menarik, pasti orang tertarik untuk mendengar atau datang misa. Tapi ternyata bahwa ditulis seorang perempuan bernama Lydia yang terbuka hatinya terhadap Tuhan. Ini kata kunci, yang terbuka hati. Jadi kita itu kalau betul membuka hati kepada Tuhan, kita akan gampang kecantol ketika orang berbicara tentang Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak terbuka dan terarah kepada Tuhan, pasti kita tidak kecantol kalau bicara tentang Tuhan. Tapi yang lebih gampang kalau sudah bicara drakor, oh cepat kita tanggap. Kalau sudah bicara gosip, cepat kita tanggap. Kalau bicara, tadi itu Injilnya apa, khotbahnya apa, gak tahu ya. Tapi coba, tadi malam drakor gini, wah cepat. Soalnya hati kita lebih terarah dan terbuka kepada sinetron atau gosip, kepada Allah kurang. Maka kita perlu nyimak baik-baik dan meminta doa Lydia ini. Dan menurut saya yang sangat mengharukan dan sangat menarik dari Lydia itu, ketika ia setelah membuka hati kepada Tuhan, ia minta dibaptis. Dan setelah ia menerima rahmat itu dari para rasul, ia ngebet sekali minta mereka untuk mampir. Pingin sekali punya umat yang punya hati seperti Lydia, tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Setelah mendapat pelayanan, setelah mendapat rahmat, ia minta mereka untuk mampir di rumahnya, nginap lagi. Tentu dia tidak berpikir tentang tamu mendesak begini, bagaimana harus saya kasih makan, bagaimana harus kasih mereka tumpang. Tapi dia tidak berpikir itu. Yang ia pikirkan, dia bersyukur bahwa ada kesempatan bertemu orang-orang yang diutus Allah untuk dia mengenal Allah di dalam dirinya. Ia menemukan sukacita yang sangat besar setelah ia menemukan Allah melalui utusan-utusan Allah. Dan karena itu, ia memaksa Paulus dan kawan-kawan untuk mampir di rumahnya. Sampai-sampai kata-katanya itu sangat menarik, dia bilang, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Jarang ada umat seperti ini ya. Sudah dapat berkat, sudah dapat rahmat, sudah dilayani sakramen, buru-buru mau minta pergi datang ke rumah. Bicara dengan orang yang sudah kasih berkat, bicara dengan orang yang sudah kasih sakramen, menghina dengan orang yang sudah kasih berkat, menghina dengan orang yang sudah kasih sakramen. Maka kita berdoa supaya semoga hati yang selembut atau hati yang penuh iman seperti yang dipunyai Lydia ini banyak dipunyai oleh umat zaman now, terutama di paroki negara. Semoga Tuhan.